Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Maha kabarna murid-murid kelas 2? Sehat? Alhamdulillah ya. Mami orang masih di pasien kesehatan. Sabab dugi kayuna orang cantiasa lebet ke sekolah, diajarna masih daring ya. Ayeuna orang teraskeun materina kamari orang belajar di halaman 53. Nah, ayeuna orang diajar di halaman 55 ya, bagian D. Nyaeta diajarna nulis ya. Diajar nulis. Ayeuna orang diajar kekecapan ngeunaan keselamatan di imah jeung di jalan ya. Jadi kita belajar kata-kata mengenai keselamatan ya di rumah atau di jalan. Nah, tadi loba pisan kekecapan ya. Ngeunaan ngajaga keselamatan boh di imah atau di jalan ya. Jadi banyak banget kata-kata mengenai menjaga keselamatan entah di rumah atau di jalan ya. Coba tengetan, pek tengetan kekecapan di handap ya. Coba perhatikan. Eta aya selama, selamat, ngajaga, piwuruk, waspada, hati-hati, serendeg ya, sambarangan, lalaunan ya. Nah, itu ya. Nah, eta teh di 10 eta teh kecap anu hubungana jeung kaselamatan ya. Nah, terus aya deui tau. Aya nurut, merhatikeun jeung sajabana ya. Nah, ya jadi eta teh kekecapan kana ngajaga kaselamatan boh di imah atau di jalan ya. Ya jadi 12 kata tadi itu berhubungan dengan kata keselamatan, kalimat keselamatan di jalan atau di rumah ya. Itu ya materi sekarang ya, mengenai kalimat-kalimat atau kekecapan kata-kata mengenai keselamatan di rumah atau di jalan ya. Nah tugasnya ini ada tabel ya. Di nomor hiji dugikan nomor 10 ya tabelna. Pek tengetan ku hidap hati tina kekecapan di handap. Digawe kawas contoh dina tabel ya. Jadi sama kalian perhatikan, diartikan dulu nah, kata-kata di bawah ini ya. Nah, terus dikerjakan sesuai dengan contoh. Nah, misalkan waspada. Nah, artinya awas kapi hareupeun, awas karena kejadian nurek datang ya. Jadi kita teh waspada ya. Jadi hati-hati apa? Hati-hati itu artinya apa? Ngajaga artinya apa? Piwuruk artinya apa? Selamat artinya apa? Sirindeg artinya apa? Sambarangan, lalaunan, nurut, merhatikeun ya. Jadi dari nomor 2 sampai 10 ini sama kalian artikan dulu baru dibikin seperti ini ya. Nah, itu. Tugasnya Bapak tunggu sampai hari Minggu ya, sampai hari Minggu jam 10 malam ya. Atur nuhun. Cekap diajarna. Tugasna Bapak antosan nugi ka dinten Minggu tabuh 10 wengi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.